Halo semuanya, selamat datang. Ada Dewa di sini dan di video kali ini kita akan melanjutkan game Totally Accurate Battle Simulation. Dan di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa level di campaign adventure ya. Kita sudah menyelesaikan sekitar 12 level, teman-teman. Dan sekarang kita akan lanjut ke level yang ke-13. Ini dia di part 2 tentunya. Oke, di sini ada Skite. Skite benar namanya ya? Harvester, lupa saya. Di sini banyak harvester, poin kita 8.000. Bentar dulu. 8.000. Kenapa bisa 8.000, teman-teman? Padahal cuma oh my god. Bentar. Saya pengen pakai Reaper nih, penasaran nih. 2, 3, 3 Reaper dan healer. Reaper perlu healer nggak ya kira-kira? Kita kasih healer 2 di sini. Nggak bisa, dan 1 pemain musik. 2 pemain musik. Oke, kita coba. Wow, ini unitnya seperti dewa kematian, terbang deh teman-teman. Tapi poin kita kenapa 8.000 ya teman-teman? Oke, nice. Masa kalah sih sama harvester? Healer kita sudah bonyok di belakang, tinggal pemain musik untuk oke, di sini juga ada harvester lainnya. Oh my god, gagal deh, gagal. Oke, gagal. Pemain musiknya kabur. Dia kabur. Oke, kita ulang. Kita bawa pakai ini unit yang bernama Evil. Tumorak satu ini, satu ini, satu ini, satu ini. Oke, dua ini aja lah. Nah, cukup. Oke, asal dari belakang. Kayaknya Evil lebih efektif deh, teman-teman. Coba lihat nih. Oke, moraknya itu maju mereka. Oke, dan berubah. Langsung setengah harvester langsung mati, teman-teman. Oke, ini lagi beberapa harvester lagi nih. Bisa nih, bisa. Ayo. Mantap. Oke, di bawah kalian lihat ada achievement-nya di sana. Oke, nice. Kita ke next level. Level pertamanya cukup susah ya di video kali ini ya. Oke, di sini ada apa nih? Oh, pasukan itu semua. Kita pakai God nggak ya? Good, bukan. Spooky, kayaknya cocok ada spooky. Kita coba pakai spooky. Pasukan. Ada beberapa. Ini juga beberapa. Vampire. Satu ini. Udah ya, vampire lagi deh kayaknya sisanya. Lagi dua. Nice. Ayo, vampire. Oh my god. Bisa nggak ya? Ayo, itu pasukan Sparta deh teman-teman kayaknya. Oke, lagi satu. Nah, defeat dong, sekarang dicoba. Mantap. Oke, di sini wah satu lawan satu lagi. Satu lawan satu lagi 120. 120 pakai apa enaknya ya? Bukan kelebihan 120. Kayak bom bukan. Kita lagi mencari ini nih, mencari skill yang bagus nih. Kita coba dua ini. Nggak bisa dong, kurang teman-teman. Kita pakai ini. Bisa nggak? Mantap. Kita dari jarak jauh. Ya jelas menang pistol lah. Ini apa lagi nih? Oh, pasukannya banyak banget nih. Defender, di belakang ada King. Poin kita 4.000.
4.000 kita pakai satu morak bisa nggak ya? Deadbringer kayaknya boleh deh. Deadbringer cocok deh kayaknya. Kita coba dua Deadbringer dulu ya teman-teman ya. Oke, wow, langsung masuk. Ayo Deadbringer hajar. Sama kalah si Deadbringer. Yang bilang Deadbringer kita mati satu. Oh nggak, masih hidup dong. Hanyut. Deadbringer kita hanyut. Oke. Nice. Ayo. Ayo tinggal lagi raja dan defeat teman-teman. Berarti nggak cocok kita pakai Deadbringer. Kita ulang lagi. Ya udah deh, kita pakai Kang Bakar ada segitu aja lah. Kok kita coba pakai? Tunggu, Kang Bakar, healer, mana healer? Leveler, oke, healer. Setiap Kang Bakar ada healernya. Oke, dan satu ini, E2 ini. Habis itu, 1600. Kita pakai Harving di depan. Oke. Rajanya sudah diamankan di belakang, tapi mati juga. Ayo Kang Bakar. Kang Bakar nih kayak gini, Kang Poging apa Kang Bakar nih cocoknya ini teman-teman. Oke, nice. Kang Bakar kita lagi satu nih. Kita lagi dua. Tiga dong. Oh, Kang Bakar emang jago banget. Dan kita ke next level. Wow, di sini formasinya apa lagi nih? Hey, healernya banyak teman-teman. Healernya banyak nih. Oke, berarti yang kita harus bunuh itu healer dulu deh kayaknya. Tempest Leads, kayaknya cocok di sini deh Tempest Leads. Kita coba. Oke, nice. Yang harus kita bunuh pertama kali itu healer, karena kalau healernya mati. Oh, nice. Attackernya udah hilang, tinggal healernya doang nih. Dekan mantap. Gimana nih? Taktik kita cukup berguna kan? Cukup gigi juga nih. Kita lihat nih siapa nih. Waduh. Ada King, wow. 4.000. Apakah kita pakai Kang Bakar lagi? Oke, kita pakai Kang Bakar. Kang Bakar perlu 3. Empat jadi deh. Kang Bakar 4, healer juga jangan lupa. Kang Bakar harus berdampingan dengan healer. Oke. Dan lagi satu Archer Tech. Bukan apa namanya nih? Gitulah. Dan sisanya penyemangat. Mana penyemangat? Harp. Ini dia. Oke, nice. Ayo Kang Bakar. Wah, Kang Bakar kena mati, teman-teman. Kang Bakar kita mati, teman-teman. Wah, kita gagal. Kita ulang. Oke, kita gagal. Saya salah nih. Oke, teman-teman, di level kali ini kita akan coba dengan taktik baru ya. Di sini dari tadi kita kalah melulu. Di sini kita akan coba menggunakan Swordcaster. Swordcaster ada 4 dan sisanya itu skeleton archer atau archer yang lainnya deh kayaknya. Skeleton archer aja kayaknya cocok deh. Skeleton archer. Oh, ini satu deh. Oke, nice. Biar bisa ngebekuin deh teman-teman. Oke, kita lihat taktik ini apakah kita bisa melewati level yang satu ini yang cukup sulit. Ayo dong.
Ayo Supercaster. Swordcaster maksudnya. Ayo 2 lawan 3. Yuk 1 lawan 1. Tembak terus, tembak dengan pedangmu. Dipenuhi pedang kayak duri-duri. Akhirnya kita menang juga ya Tuhan. Berapa kali kita ngulang di sini? Dan ini dia next level. Aduh Tuhan, di level kali ini 1 lawan 1 lagi. Oke, 1 lawan 1 rupanya. Saya pengen bawa ini aja deh. Biasa, pistol jarak jauh enak kayaknya. Bam. Wah, gak kena dong. Malah kita yang defeat. Malah kita yang defeat, teman-teman. Kurang GG apa coba? Nah, kita pakai ini. Headbutter. Headbutter dari jarak dekat. Kan mantap. Sekali sundul langsung meningsoy. Oke, di sini ada 1000. Wow, mereka ini para. Oh my god. Ini kenapa pemusik semua, teman-teman? Coba deh bayangin. Coba deh bayangin, kenapa pemusik semua? Berarti di sini kita akan coba pakai dragon atau spooky dragon aja kali ya. Mana ada dragon tadi? Oke, kita pakai dragon di sini. Satu. Oh, tak sembur kan? Mati kan? Tak sembur kan? Lagi satu. Ini kenapa musik semua? Wah, katapul dong. Untuk katapul itu ada triknya, teman-teman. Kita akan memakai Shadow Walker yang banyak di sini. Oke, Shadow Walker. Kenapa? Karena dia bisa langsung loncat ke belakang. Kita lihat. Nah, mereka loncat ke belakang dan menyerang dari belakang. Sedangkan katapul itu menyerang yang dari depan, teman-teman. Oke, katapulnya lagi berapa nih? Oke, nice, lagi satu, sudah walker kita nyangkut. Itu kan menang kan? Taktik yang cukup, ya easy lah dibilang. Hey, apa ini? 5000. Oke, saya penasaran, kita pakai andalan kita, mana dia? Ah, ini dia. Balon Archer yang banyak artinya. Satu ini, dua ini nah pain. Oke. Okay. Mana musuhnya? Oh my god, musuhnya di sana. Kita nggak tahu musuhnya kayak gitu. Oh my god, itu apaan coba? Terbang kan semuanya. Ya, saya senang dari Balon Archer nih, gimana ya? Ada hiburannya, teman-teman. Lihat benda-benda terbang tuh lucu kali. Langsung menang dong. GG juga nih Balon Archer. Kita cek dulu kita ada berada di level mana. Oke, lagi dua lagi nih. Ada final destination Hoplite. Oke. Hoplite, final destination Hoplite. Di sini kita tidak bisa menggunakan gunner karena mereka ada ini, ada shield-nya, teman-teman. Udah, kita pakai stunner aja. Stunner GG enggak ya? Oke, nice. Lempar. Mantap kan? Stunner di kelawan, yo Tuhan. Oke, 4000. Kenapa cuma mereka berdua aja nih? Serius deh, berdua aja ya? Di belakang ada.
Oke, di belakang ada rupanya. Pantesan. Oke, gini aja. Saya pakai rapper, kayaknya rapper. Rapper kurang deh, rapper kurang. Morax enggak, Blitz enggak. Mereka membawa pedang dan jumlahnya banyak. Ice Archer kali ya, Ice Archer. Kita coba dengan Ice Archer nih. Kita perbanyak Ice Archer full. Oke, buku-buku nggak tuh. Ayo dong, tembak lagi. Ayo dong, tembak lagi. Banyak banget rupanya. Nggak boleh dibiarin nih. Menang nggak ya? Ayo dong. Harusnya menang sih, kita dari jarak jauh. Seharusnya ya. Soalnya kalau pertahanan musuhnya itu gede ya, atau darah health bar-nya itu gede. Lambat juga nih penyerangannya Ice Archer. Oke, nice, kita kalah. Sepertinya Ice Archer tidak membantu cukup bagus. Yang membantu cukup bagus itu hanyalah Spellcaster, teman-teman. Kita gunakan 4 Spellcaster. Oke, nice. Nah, gitu dong. Ayo. Oke, di sini angle-nya cukup bagus. Ya. 3 lawan 1000. 3 lawan 5. 3 lawan 3. Cuma gini-gini aja Spellcaster bisa menang. Mana lagi? Oh, di bawah masih banyak rupanya. Dan lagi? Mau kemana, Bang? Bang? Ada yang nyangkut. Oh iya, ada yang nyangkut di sana. Mati juga. Mantap kan, Spellcaster kan? Spellcaster. Swordcaster. Wow. Ada mamut. Nah, saya pengen mencoba eksperimen nih, teman-teman nih. Ada eksperimen nih. Kita coba. Mana dia? Ini dia. Kita coba. Kita coba, teman-teman. Kita pakai ini nih. Apa namanya? Archer. Balon Archer. Oke. Oh, oke. Ada ide. Kita coba dari sini. Gajah nggak bisa naik kan? Sih nggak bisa deh. Ada mamut, mamutnya semoga nggak bisa naik kan? Semoga ya teman-teman ya. Kita pakai sedikit taktik. Dibilang taktik curang sih enggak ya. Karena tempatnya menguntungkan kita. Oke, dan di sini juga. Jangan lupa di sini juga, di sini juga jangan lupa di sini nih, bentar-bentar saya ngatur formasi dulu nih. Oke, udah kan, udah, nice. Kita coba nih. Wah, malah turun dong ya Tuhan. Oke, gagal. Mereka malah turun. Dasar. Oke, di sana aja lah. Oke, di sini juga lagi dikit. Udah kan? Tinggal lagi 100. Kita pakai band. Satu band di sini, satu band di sini. Oh, satu aja ya. Enggak apa-apa. Oke, kita lihat apakah mamut bisa terbang? Mamut enggak bisa terbang, guys.
mamut gak bisa terbang. Gagal rupanya. Saya pengen mamutnya itu terbang, teman-teman, ini kenapa? Udah. Mamut. Mana kita pakai andalan kita yang kedua, yaitu Swordcaster. 2 2 1 2 2 2 1 2. Di sini juga gini. Di sini ada Swordcaster 1. Nah, sisanya di sini. Di sini juga sisanya. Apa nih? 1000. Udah ya. Dan sisanya ada Selector Archer di sini. Oke, kita coba. Malah maju mereka ya, Tuhan. Oke, mati. 2. Ayo. Oke, mati 3. Ayo dong. Satu lawan satu nih. Oh, victory. Nice. Udah deg-degan, serius. Wow. Kalau yang gini-gini sih enaknya pakai ini. Pakai Tempest Leads. Yang gini-gini ya, pakai Tempest Leads. Morak terlalu gitu. Oke, di sini juga 2. Berapa nih? 1000. Di sini 1. Kita coba. Oke, nice. Lagi 1. Nah, aman kan? Tempest Leads. Oke, kita lihat. Untuk levelnya sudah level berapa nih? Oke, kita sudah berada di sini nih. Cukup jauh juga nih. Kita sudah menyelesaikan 1 2 3 4 8 12 13 14. Udah 14 level, dan di next video kita akan lanjut lagi sisa levelnya yang di campaign The Adventure, teman-teman, karena waktu sudah cukup lama, hampir 30 menit kita bermain. Dan terima kasih buat kalian sudah like, comment, dan share. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, and thank you for watching, and see you in the next video guys, and bye-bye. See you.